wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini tanggal 28 Desember, tepatnya hari Sabtu. Saya berada di depan stasiun Paron atau stasiun bangunan yang lama, stasiun Ngawi. Dan sekarang sudah mulai hancur ya, hilang atap-atapnya. Bagaimana wujudnya? Langsung saja simak berikut. Nah, jadi ini stasiun Paron atau stasiun Ngawi yang lama. Bangunan yang lama, atapnya atau genteng-gentengnya sudah mulai dicopoti. Dan plafon-plafon sudah mulai dilepas. Sudah mulai hancur ya. Terakhir saya lihat ini belum kayak gini. Sebentar lagi ini kayaknya bangunannya akan hancur. Itu sisi tempat pembelian loket sudah hancur. Sudah mulai hancur semua. Kita coba lihat yang sebelah utaranya. Atau sebelah selatan. Ini adalah ruang musolanya. Udah hancur guys. Wow. Enggak, mau lihat kok. Misalnya dari sana tuh semua katanya keretanya. Dari arah barat. Jelas semua ya? Iya. KA Logawa telat 3 menit. Sekitar 3 menit atau 4 menit atau 5 menitan lah. Pegawa Purwokerto Jember. Sekarang berhenti di stasiun Ngawi. Dan ini rangkaian bisnisnya. Dan kereta api Logawanya diberangkatkan kembali. Ini saya masih ada di stasiun Paronnya. Soalnya males agak mau ke sana itu. Mau menghabiskan es teh dulu. Oke, kereta api Logawa. Bentar lagi kayaknya kereta api Singasari. Tapi udah lewat belum ya? Soalnya ini jam 11 lebih 13. Kereta Singasari itu jam 11 lebih 11. Gak tau, lihat aja nanti. Ini stasiun Paron atau bangunan lama stasiunnya dari tampak sebelah selatan. Dan benar saja Singasarinya ternyata belum masuk. Ini berarti ini jam 11.20, harusnya 11 lebih 11 sudah berangkat. Jadi diperkirakan telat 10 menit. Nah, ini udah jam 11.21, dari jam 11 lebih 11 diberangkatkan. Jadi telatnya 10 menit. Baik, kalian yang pengen tahu dalamnya stasiun Ngawi yang baru, nanti bisa cek trip saya menggunakan kereta api Sancaka. Cuma videonya belum saya edit, belum saya upload.
Dan ini kereta api Singhasari persiapan masuk di jalur 2 stasiun Ngawi. Lumayan banyak yang naik dari sini. Nah itu keretanya, wow, pembangkitnya SS dong, baginya stainless steel, wow, keren guys, belang. Singhasari menggunakan CC208321 dan pembangkitnya P01802 Jakarta Kota. Sepertinya ini punyanya Argo Wilis ini. Ini pembangkitnya Argo Wilis dipakai Singhasari. Wow. Sepertinya loh ya, kalau salah ya mohon dikritik. Eksekutifnya K108414. Eksekutif duanya K109517. Kok ngacak gini ya? K19607. Yang satunya nggak kelihatan itu. Bentar lagi Singhasarinya langsung diberangkatkan. Sinyal hijau.
jam 11.38 kereta parsel melintas langsung di stasiun Ngawi. Lantas Nataru diberangkatkan dari stasiun Ngawi.
segitu dulu video dari saya, review stasiun Paron yang akan dibongkar. Sudah runtuh semua ya, genteng-gentengnya sudah dicopoti, dan juga sedikit henting tadi ke tapi Brantas Nataru. Tapi Brantas Nataru itu kelasnya ada dua, yaitu kelas bisnis sama kelas ekonomi. Nah, jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like video ini, dan jangan lupa yang belum subscribe atau baru datang di channel saya, jangan lupa klik subscribe. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video menarik berikutnya.